Ya. Udah, Pak. Silakan. Pak. Pak. Maaf mau tanya. Itu tadi sampah kardusnya ditukar sama sembako. Itu buat apa, Kang? Ya, nanti dikumpulkan di bank sampah. Oh. Bank sampah. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan untuk mencari rezeki. Perjuangan istiqomah menunaikan ibadah. Dan perjuangan untuk terus berbuat baik kepada sesama. Sobat, tiap harinya jangan lelah berjuang. Karena dunia memang tempatnya bersusah payah untuk meraih kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Sobat Safar, siang itu saya sedang jalan-jalan ke daerah Bogor. Namun karena terlalu fokus foto-foto, saya terus aja jalan gak lihat-lihat arah. Jadi nyasar deh. Ah, tempatnya sepi lagi. Duh. Ini kemana? Kok rada beda jalannya ya? Kalau nyasar gini, gue jadi ingat sama lagu teman gue deh. Kesana kemari mencari alamat, namun yang kutemui bukan dirinya. Sayang, yang kuterima alamat palsu. Ini gimana sih orang nyasar malah nyanyi? Duh, gimana caranya ya? Oh iya, pakai GPS. Nah, cakep nih. Ya. Mati lagi baterainya. Mana nggak bawa power bank lagi. Aduh, kemana ya? Laut mana lagi nih? Jalan raya tuh arahnya ke sana apa ke sana ya? Wah, alhamdulillah ada mobil nih. Pak. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, izin. Saya mau nanya, kalau jalan besar arahnya kemana ya? Wah, jalan besar dari sini jauh Mas. Oh, jauh? Jauh, angkot aja nggak lewat sini. Jauh Pak. Jauh. Ini Bapak sekarang mau kemana? Kita mau muter untuk ini cari nasabah. Oh, sampah. Gitu. Oh, tapi maaf Pak, izin. Kalau saya ikut boleh Pak? Boleh. Ini sampai jalan raya ya, sampai jalan besar. Ya, boleh. Tapi maaf. Kayaknya penuh. Apa saya di belakang aja kali ya? Nggak apa-apa, di belakang, Mas. Ya nggak apa-apa, bareng sama karung-karung mah. Ya, tapi banyak ini, sembako sama sampahnya. Ya. Oh gitu? Ya nggak apa-apa, Mas. Izin, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Wah, si Mas pakai turun. Ya. Maksudnya, Mas, belakang saya di sini, gitu? Nggak, mau nunjukin aja di belakang. Oh, gitu. Ya Allah, udah geer saya. Yaudah, sini, Mas, ya? Iya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, udah lama banget nih saya nggak menikmati semilir angin dari belakang mobil pickup. Jadi nostalgia saya. Lah, kok berhenti? Udah nyampe emang. Pagi, Bu. Pagi, Kang Darka. Sampahnya ada. Bentar ya, saya ambil dulu ya, Kang. Apaan sih, Bapak? Ini, Kang, sampahnya cuma segini. Ya, nggak apa-apa. Kita timbang dulu ya, Bu. Iya. Ditimbang. Ada sekitar 10 kilo. Ya? Iya, Kang. Harganya jadi 30 ribu. Iya, Kang. Udah. Dulu ya, Bu, ya? Iya. Udah naikin, Pak. Sini, biar saya bantuin. Iya, makasih. Tukar sembako aja, Mak, Kang. Iya, boleh, tukar Bu. Tukar sembako aja. Ya, ada, nanti ada gula sama itu ya. Iya. Ada, Pak. Ada. Nah, ini, Pak. Beras ya? Iya. Sama? Gulanya. Oh, gula. Nah, ya, Pak. Iya. Bu,
Ini sembakonya ya. Makasih ya banyak ya, Kang. Ya, sama-sama. Oke, Kang. Sama, Kang. Ya, sama-sama. Ya. Ya, Pak. Silakan. Pak, maaf mau tanya. Itu tadi sampah kardusnya ditukar sama sembako. Itu buat apa, Kang? Ya, nanti dikumpulkan di bank sampah. Oh, bank sampah. Saya bingung Sobat Safar. Sebetulnya si Akang ini tuh lagi ngapain ya? Kok ngambilin sampah-sampah orang terus ditukar sama sembako? Terus bank sampah itu apa ya? Sampai. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bang Darga. Ya, sampahnya ada? Ada nih, 2 kantong. Ya. Kok masih tercampur ya, Bu, ya? Aduh, kemarin udah saya pisahin. Sekarang mau diinin lagi, saya udah capek. Kerjaan ya. Saya banyak nih, Bang Darga. Iya, kalau masih tercampur gini, jarang ada yang mau menerima, Bu. Terus gimana, Bang Darga? Ya nanti kita bantu pisah dulu ya, Bu. Oh iya. Kenapa, Kak? Iya, ini masih tercampur sampahnya. Harus dipisah. Oh, antara... jadi antara organik sama non-organik harus dipisahin gitu? Iya, dipisah. Karena nanti kalau pemilahannya ini bisa jadi pupuk. Nah, ini untuk jadi bahan baku industri. Oh gitu. Oh, mungkin Ibu lagi nggak ada waktu kali ya? Iya, lagi sibuk bener. Ya? Iya, Bang. Oh, ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Nanti saya bantuin aja buat pisah-pisahin. Nah, ini kan botol-botolnya nih. Iya. Bu, untuk saat ini saya bantu pilah ya, Bu, ya. Oh, saya iya. Bantu pisahin. Lain kali nanti Ibu pilah ya. Oh, iya. Sumber. Iya, ya. Oke nih, Pak. Bu, ini udah terpilah. Kita timbang dulu ya, Bu, oh, ya. Oh, iya. Cuma ada 2 kilo. Ya, 2 kilo berarti, Bu, ya. Iya. Bu, cuma 10.000. Loh, kok cuma 10.000 doang, Bang Darga? Kan itu ada 2 plastik. Tambahin atuh. Tapi sampahnya kan sedikit sekali, Bu, nilainya, Bu. Yang ini kan sampah organik yang... Tapi tambahin lah sedikit, Bang Darga. Maaf ya, Bu, sesuai dengan yang ini aja. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Ini sardennya ya, Bu. Oh, iya. Ya. Terima kasih, Bang Darga, ya. Ya. Bang Darga, tolong buangin sampah saya dong, yang ini. Duh. Si Ibu bikin emosi aja nih Sobat Safar. Udah dibantuin misah-misahin sampah. Terus sekarang dia malah nyuruh si Akang untuk buangin sampah keluar. Hah, bener-bener si Ibu. Maaf, Bang Darga ya. Ya, gak apa-apa, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu, ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini, Kang, bisa? Ya. Yuk. Oke. Udah, Pak. Halo. Oh, iya, iya. Enggak, itu si saya dapat telepon dari sekolah, si Dika katanya sakit, jadi saya harus ke sana. Ya. Tapi gimana ya, masih ada satu nasabah lagi nih yang harus diangkut. Oh. Mereka nggak bisa nyupir. Oh, yaudah, gampang. Ini mau ke rumah nasabah satu lagi. Iya, masih ada. Tadi saya aja yang nanti nyetir. Jadi ngerepotin ini. Ya, saya mah driving aja bisa, apalagi cuma gini iya. Doang. Siap, Pak. Ya, ya, sekarang gitu. Anterin dulu ke sampai tempat terdekat, nanti ya. Saya ganti nyetir. Ya, siap. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi ganggu nih. Aman, aman. Ayo, puter. Iya. Yaudah, saya ganti nih, Pak, ya. Ya, boleh. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Sehat terus. Ya. Ya, makasih ya, Kang. Sudah bantu saya nih untuk keliling-keliling itu nasabah. Sama-sama, Kang. Eh, Kang, punten, kita belum kenalan. Kenalin nama saya, Chan Kelvin. Ya, saya Darga, Kang. Oh, Kang Darga. Ya. Oh ya, Kang. Tadi kan Kang sempet tuker kardus tuh, terus katanya
mau ditaruh di bank sampah. Iya. Punten, bank sampah itu maksudnya gimana sih, Kang? Iya, bank sampah itu bank, kayak bank umumnya ya. Uh-huh. Kalau bank umumnya itu kan nyimpen uang, uh-huh, dapat uang. Uh-huh. Kalau bank sampah nyimpen sampah, uh-huh, dapat uang. Itu tempat mengumpulkan, tempat memilah, gitu. Sampah-sampah yang ada di masyarakat agar nggak mengurangi, mencemari lingkungan sekitar. Nah, Akang itu sebenarnya kalau untuk profesi di bank sampah itu sendiri udah berapa lama, Kang? Profesinya dari tahun 2009. Oh, jadi udah lumayan lama ya. Kalau dari 2009 sampai sekarang berarti udah sekitar 12 tahun ya? Iya, sudah lama. Allah, lama juga ya. Oh iya, punten. Tadi kenapa ditukar antara kardus sama sembako? Ya. Bukannya kayak uang gitu? Ya, karena pada niatan kita ingin membantu masyarakat, memudahkan mereka untuk mendapatkan sembako, apalagi pada saat pandemi seperti ini ya. Benar-benar.